죠. 네. 네. 빠지는가요? 아, 네. 어, 네. 특유는. 근데 네. 그거 네. 맥스는 특유도 빠지는. berupa apa tuh mbak? Ya kita lihat di sini. Ya masih belum apa sih. Iya, yeah, orang dia tetap lagi narik ke sini. Ya, yeah, dia lagi disedot. Om di kamarnya lemarinya warnanya apa? Coklat. Ada di sudut di sini. Itu masuk. Nanti ya saya izin ya kalau kamarnya agak berantakan sedikit, pembangunnya saya lagi ke sana ya. Biarannya saya lagi ke rumah ya. Ya itu, jadi nanti kalau misalnya istrinya Om bilang, ya Pi ini masih geduk-geduk kita berarti biarannya saya lagi di sana lagi ngambil. Ah biarin aja, yang penting selesai. Mana? Ah ya liatin aja. Cincin. Liatin aja. Kalau kalian terjatuh sendiri ya malumin aja ya. Di dalam kamar kalau kalian terjatuh atau kapan? Sekarang. Berangkat. Oh. Oh, istri. Paling berisik di sana gedung-gedung. Jadi bukan ada saya taruh punya larang cincin-cincin yang saya taruh di gedung. Sik hitam nih. Hmm. Ngambrong. Apa itu? Terusin. Terusin. Apaan tuh? Gak ada, Pak. Ini itu doang ya? Apa itu? Belatung ya? Sakit sekali ini. Kamu ini tuh. Udah lama. Cuma parah. Hancur. Nih Mbak Dimas nih habis pengangkatan nih penarikan. Tarik paku tubuh orang.
kaki perempuan. Ya bakar cok. Udah. Bakar aja. Jangan lama-lama. Balikin aja. Ini bukan ya, kalau sekarang masih sakit ini bukan. Udah. Selanjutnya mesti ngapain lagi nih, Pak? Hah? Mesti ngapain lagi? Paling tinggal saya. Tinggal apa? Ya, tinggal ditutup aja. Itu udah beres tuh ya. Rambutnya udah dipecah. Kenapa? Jadi biasanya kalau paku tuh ada otomatis udah ada paku. Karena si rambut inilah yang nanti yang jadi kendaraannya. Rambut biasanya rambut orang yang udah yang mati seperti mayat. Jadi si mayat ini arwahnya itu dikunci sama dukunnya, itu dipakai berperangkat. Ini yang ngerjain orang Sukabumi. Ya, beres. Sip, terima kasih Mbah. Sama-sama. Terima kasih. Okay.